Bang, tunggu di sini sampai kami kembali. Ya, Tuan. Bu, William, Bu. Kita baik-baik saja pada mereka. Selamat siang. Siapa itu, Bang? William, anaknya Tuan Karel, kontrolir yang tanahnya akan kita beli. Ya, Bu. Selamat siang, Mang Mamat. Mung yang kau, Sani. Ngomong aman. Orang jelek begini, kebunnya banyak. Di sini, sana tuh. Iya. Mak, ini pepaya. Mateng-mateng, Mak. Terima kasih. Terima kasih, perlu, Mat. Misi banyak, Mak. Akil, cium tangan nenek. Ya, pulang, Mat. Ya, yeah. Kalau perlu, buat anak Mak, Alime. Syukur deh. Thank you to be cool, Mak. Cantik manis di patok burung. Lo tahu burung siapa? Gue juga gak tahu. Bisa aja. Jajaran betul. Ayo, Jang. Pulang dulu sebentar. Nengokin maknya anak-anak. Biar aja mobil di situ. Siang, Mamat. Siapa itu, Bang? Bang Madroi, Bapak Isapi. Ngapain orang sombong begitu dikasih hormat? Biarin aja, asal kita jangan sombong. Ayo. Itu anak. Sepagi ini udah ngelayap. Jajaran. Ini di depan pasti supir Bogor. Mbak aja deh, Bang. Biarin. Dia belum pernah nyelipan sendal rupanya. Tantep. Tantep. Terus, Bang. Ayo. Iya. Ayo lo, ayo, iya, ayo lo, ayo lo, bego. Tinggal
Mau berhenti jadi kan cukur? Ngomong ini anak. Muna, lekas panggil bapak kamu. Nanti dia pada bengklai lagi. Biarin. Biarin deh tuh si Sapei diajar. Anak betingkainya setengah mati. Aduh, gak ada polisi lagi. Mat! Coba tolong tanyain deh. Apa mau sekarang? Mau di sini? Apa di mana? Min, tolong tanya sama tuan anak. Boleh perang, boleh juga damai. Cepat! Beres dulu. Apa katanya? Apa juga kata Pi? Kata Sapi, pala bapak Sidul botai. Apa katanya? Sini, gua bisikin. Aduh, kurang ajar. Woi, mereka sudah mulai. Limu tahu kalau berantem ada sekolahnya, begini caranya. Taruh di samping. Baik, baik tuan. Ker. Siang tuan. Bu. Abang. Udah pulang nih. Udah. Bagaimana kabarnya tanah Menir Karol? Oh, beres. Sudah kubeli semuanya. Semuanya? Iya. Yang sebelah wetan apa yang sebelah kulon? Wetan, kulon, lor sudah ku beli. Dia kan mau pulang ke negeri Belanda. Oh. Pi. Sini kamu. Astaga. Kenapa lagi ini anak berkelahi lagi? Aduh. Berkelahi lagi kamu sama anak kampung ya? Ya, Pak. Siapa? Dulu, Pak. Dul, anaknya si Asman supir. Kau sampai bisa jadi begini. Lain kali kalau berkelahi pakai otak. Mat, bawa PI ke tempat subuh. Ajar dia bagaimana harus berkelahi. Baik, tuan. Ayo jalan. Dul! Dul! Kemana aja sih tuh anak? Udah tahu ibunya sendirian di rumah. Bukannya bantu-bantu di dapur. Ngerjain apa, kek? Ini enggak. Ngayat mulu. Dul! Nah, ini dia. Ayo, dari mana kamu? Dul, sini kamu.
Begini hari udah berkelahi lagi. Lo ngomong berkelahi, Bu. Tapi si Sapi memang jahanam. Dia selalu bikin gara-gara. Ya biarin aja dia cari gara-gara. Kamu gak usah jawab. Memangnya kamu mau jadi jagoan? Gak anak, gak bapak maunya jadi jagoan. Mentang-mentang dia anak orang kaya. Dengar, nak. Kamu mau sekolah apa enggak? Mau dong, Bu. Pakai dasi. Pakai sepatu. Bawa tas. Kayak si Badu dan si Sri. Anak Pak Karto sebelah itu, Bu. Nah, kalau mau sekolah, nggak usah jadi jagoan. Sekolah juga, jadi jagoan juga. Itu namanya anak si Asman. Ha. Bapak sudah pulang! Hore! Hore! Kamu berkelahi lagi ya? Dengan siapa? Dan Sapi bagaimana? Lagi, Pak. Bapak tahu, Sapi yang tinggi gede. Ulang-ulang tuh dipukul kupingnya. Pak, terus diseruduk begini. Jangan jengkang. Terus, masuk nih kepalan ke mukanya. Satu, dua, tiga. Tapi, untung ada bawa polisi. Kalau tidak, pasti sudah tamat riwayatnya di tangan Sidul. Nih. Kok deh kalian berdua. Bagus, itu deh, namanya kan? Anak bapak. Ada saya rasu tuh. Pukul lagi. Gua puter, gua buang ke kebogor. Sekarang kalau masih terus diajakin pada gua hajar dua-duanya. Nyerah, Bu, nyerah. Bukan begitu, Bu. Soalnya sapi ini lebih besar dari dia. Makanya harus diajarkan satu dua jurus yang gitu. Bukan begitu, Dul? Betul, Bu. Mentang-mentang dia anak orang kaya. Sombong setengah mati. Mentang-mentang dia sudah sekolah. Kamu juga jangan khawatir, Dul. Tahun depan kamu sudah sekolah dan jadi anak yang pinter. Tidak semestinya anak Betawi dari zaman ke zaman cuma jadi supir dan mandor saja. Hore! Biar di sekolahan, lu hajar si Sapi'i. Ah, dasar. Cepat makan, terus pergi ngaji. Yuk, Bang. Kalau perlu, lipet sapi idol. Kalian semuanya lebih senang nonton kambing kawin daripada ngaji, ya? Nah, sudah. Cukup. Buar. Hey, Dul. Ini dulu. Ya, kek. Hey. Dul, kakek sekarang bilang ini ya. Biar ibu kamu itu anak kakek sendiri, artinya kamu ini cucu kakek. Itu bukan berarti lantas kamu cuma-cuma ngaji di sini. Nah, tolong bilang sama ibu dan bapakmu, ini pengajian. Siapa saja yang ngaji di sini biasanya bak sedekah. Ngerti? Ngerti, kek. Bagus. Nah, lantaran kamu nunggak sampai 2 bulan, bawa tuh si banteng. Angon. Sampai kenyang. Cepat. Apalagi yang kamu tunggu? Baik, kek. Allah. Allah. Allah.
anak haram janda ente. Hah, ente meragbal. Apa ente kira ente punya ini kebun? Bapak moyang ente yang punya ini. Hah? Ane bunuh itu kambing. Atau ente ane bunuh. Mau kemana ente? Mau kemana ente? Ayo, minggat. Aduh, kami sialan. Gara-gara lu gue sampai dibacok warna abut lagi. Dasar binatang, udah dikasih, dicariin makanan, masih nyakitin gue juga. Ingin aku bikin picek mata kamu sebelah, ha? Kayak tuan kamu. Bang Dul, jangan disiksa dong, kasihan kan? Kasihan dong. Sri, Badu baru pulang sekolah nih. Iya, Dul. Tapi Dek Sri memang betul, Dul. Di sekolah kita selalu diajarkan untuk menyayangi binatang, Dul. Oh, begitu? Iya. Dul juga tahu. Tapi ini binatang memang sialan sih. Masa Dul diseret? Kasihan. Nggak sialan kok, Bang Dul. Coba lihat betapa manisnya dia. Betul, Dul. Udah ya, Dul. Kami pulang dulu. Ayo, Dek Sri, kita pulang. Ayo, Dul. Di sekolah. Hey, Mac. Hey, Mac, jatuh di depan lembak kelas. Demon. Nah, ini makanan nih. Ya bukan. Eh, kamu anak sekolahnya. Kamu pasti punya duit. Berikan padaku. Duit apa? Tukang mentai, gak ada duit, dan minggir. Sampai saya datang, saya bakar kamu punya taksi.
kamu. Gimana, udah baik kan? Oh, gak apa-apa. Cuma lantaran kemarin Dul disetrap sama ibu gak boleh keluar. Kasihan ya Dexri ya. Iya. Nih ada oleh-oleh dari ibu. Ibu bilang kita berdua harus bilang terima kasih sama Bang Dul. Sebab kalau tidak celaka deh kita kemarin. Terima kasih, terima kasih. Siapa Bang Dul? Ibu. Bu. Eh, ada tamu nih. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Nah, gitu dong, baik-baik tinggal di rumah sama si Dul. Masa orang mesti berkelahi sebenari? Tapi sekarang Dul boleh main ke rumah ya, Bu? Boleh deh, Bu. Kan cuma di sebelah ini, nggak kemana-mana lagi. Boleh deh. Tapi ingat, jangan kemana-mana lagi. Dan lepas lohor nanti pulang. Sebab bapakmu pulang, ya? Yuk! Kita nonton arakan sunatan yuk. Ada ondel-ondelnya. Siapa yang disunatin tuh? Ya teh nanti, yuk! Jadi kemarin kamu lihat, dibanting diajar sama si Dul. Bukan cuma diajar, Nek. Ditimbukin. Digebukin pakai batu. Pakai batu? Pakai batu katamu? Lam! Salam! Pakai batu katanya? Dasar anak sialan. Anak gak tahu diajar. Dasar bapaknya supir sialan. Supir gila. Gak bisa ngajar anak. Orang lagi sembahyang, ribut aja. Ada apa ya, Ti? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Sialan, sampai kaget. Ada apa? Tuh, cucumu, si Dul. Nah, dari dulu juga aku sudah tidak setuju Halimah dapetin si Asman. Nah, sekarang anaknya saja sudah berani ngebukin kambing kita. Sampai sakit begitu, tuh, lihat, tuh. Si Dul.
Apanya yang cakep, As? Kudanya. Masih ingatnya dulu waktu dulu disunatin. Dulu dong pakai pedang. Hai, Dul jelek. Kamu lihat nih sekarang jagoan bidan Cina. Bapakmu dulu mana mampu bikinnya kayak begini. Hei, jangan bawa bapak ya. Bapakmu jadi kaya juga lantaran tukang renten. Tukang repat, kalau malam jadi babi. Kalau berani turun. Bangsat, sampai budak aku tidak takut dengan kamu. Ayo ketawa. Mau kemana? Ya, aduh. Oh, sini. Di alam. Jangan, oh, sini. Minggir. Coba kau pikir, sudah 2 bulan si Dul nggak bawa sedekah buat pengajian. Lantas kakek suruh dia ngangon si Banteng, kambing benggala kita yang paling gede. Eh, kau tahu apa yang dilakukannya? Habis tuh kambing diinjak-injak. Sampai sekarang sakit, mau mati. Kau kan tahu apa artinya tuh kambing buat kita? Tiap bulan dari sewa orang ngawinin kambing perempuannya sama si Banteng, kita dapat seringgit. Nah, kan lumayan. Lumayan bener. Dan bukan soal seringgitnya, tapi si Banteng itu kambing benggala. Kamu mesti ngerti dong. Tidak semua orang punya kambing bandot seperti itu. Ngerti. Emak sama bapak ini aneh. Abisnya mau diapain dong? Namanya juga anak-anak. Lantas, emangnya kamu mau bilang soal 2 bulan gak bawa sedekah? Lantaran anak-anak. Eh, orang tuanya, bapaknya. Dasar. Dasar bapaknya gak tahu adat tuh. Eh, Halimah. Halimah. Dari dulu juga emak gak setuju kamu dapetin si Asman. Nah, sekarang apa jadinya? Anaknya sendiri dia gak bisa urus. Apalagi kita mertuanya. Ayo, kek. Pulang. Nggak ada gunanya makin anak sendiri. Sudah nasib. Sudah, sabar. Udahlah, Nek. Sabar. Aduh, becek, becek. Kapan nih becek di Betawi habisnya, Nek? Katanya kalau udah merdeka. Kapan sih merdekanya, kek? Tahu deh nanti kali. Ada yang ngeramalin, katanya kalau orang Jawa tinggal separuh, Cina Belanda tinggal sejodoh. Nah, kalau Jawa tinggal separuh, Cina sama Belanda tinggal sejodoh, orang Betawi tinggal berapa dong? Tahu deh. Tinggal Sidul doang kali. Berdua ada masih Banteng. Rasa nenek-nenek nyinyir. Dul!
Sini kamu. Kamu tadi bilang cuma ke rumah Sri. Masih sempat berkelahi juga rupanya ya? Habisnya? Habisnya dia minta apa sih? Habisnya, habisnya. Kamu yang gak habis-habisnya berkelahi melulu. Bu, barusan tadi kalau bukan kakek dan nenek sendiri, pasti sudah dulu hajar. Soalnya Dul tidak bisa mendengar orang menghina dan memaki-maki bapak. Apa-apaan nih? Eh, abang. Siapa lagi yang maki-maki bapakmu, ha? Enggak ada yang maki-maki abang kok. Yuk. Tidak. Mengapa ibu mesti berbohong? Kakek dan nenek tadi, Pak. Mimpi, Pak. Ngapain jengar-jengir? Pakai piyama baru lagi. Dari mana kamu dapat? Bangun deh, ada tamu. Siapa? Paman Asmat datang. Hah? Paman Asmat. Ini Pak datang. Kita. Abang, momen itu saja. Tadi katanya abang lagi tidur, jadi saya takut buat bangunin. Cium tangan abang dulu. Reca pitaknya. Kenapa gak kirim kabar? Abis ini memang keburu-buru berangkatnya, bang. Oh, duduk. Iya, iya. Ini nanas Lampung ya? Nanas Lampung. Coba ya, Bu. Udah banyak. Coba, Bu. Udah. Pakai tas segala seperti orang kantoran aja. Oh, bapak tuh. Ya. Tahu bapak segala aja. Ini jas apa? Abang, jangan semuanya dicobain, malu-maluin. Tahu bapak orang norak. Biarin. Biar aja adik bapak sendiri. Ya, biarin deh, Pok. Memang dari dulu lagunya kayak begitu. Coba ya. Boleh juga buat pergi kondangan nih. Bagus ya, Dul? Bagus, kebur bau. Pantes ya, Bu? Pantes. Boleh. Ngomong-ngomong, banyak juga bawaannya nih. Seperti orang mau pergi haji aja. Mau lama di sini? Apa tuh, Dul? Kebetulan bawa barang banyak, Bang. Tapi besok mau ke Cirebon. Kalau urusan semua di sana bakal beres, barangkali saya bakal lama menetap di sini. Bagus deh. Bagus deh. Tapi ada apa rupanya, Bang? Tidak.
Tidak apa-apa. Cuma perasaan abang tidak enak saja sejak kemarin. Dan lagi, barusan ngimpi lagi yang gak karuan. Bang, abang mandi dulu deh bang. Saya sudah masak air panas buat abang. Hei, sediain anduk buat bapak. Tapi, kan tidak akan segera pulang. Kira-kira begitu, Bang. Bijinya Bang pakai ya. Buat Abang ya. Jangan yang ini, Bang. Nanti saya beliin yang bagusan. Tidak. Ini. Ini. Bang. Ada apa rupanya, Bang? Tidak apa-apa. Syukur deh. Syukur deh. Lagi nih. Tancepin aja deh, Bang. Masya Allah. Asman, jangan sebutkan Ujang. Saya sudah tahu. Saya sudah merasa sejak kemarin. Bang Asman, dirahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
begitu baik. Nggak disangka pendek umurnya ya. Ya. Ya, Bu. Minum, Bu. Tidurlah, Dul. Panasnya sudah hilang. Jangan pikirkan, Dul. Ibu saja yang tidur. Kalau saja ayahmu masih ada, Dul. Lapar ya? Belum makan dari kemarin. Es lilin! Es! Hei, Dul! Es, Dul! Nih, begini nih, lihat nih. Lihatin ya. Patut nih, lihat nih. Patut tenang. Es lilin! Es! Es lilin! Yang apa? Eh, ayo cepat-cepat ada. Ya. Ayo minum dah. Ya, minum. Satu-satu. Satu-satu dong. Ya, anak palingnya udah. Ya, ambil, ambil. Ya, udah. Satu-satu. 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 Suka kamu, tapi awas, ibuku sedang sakit, aku harus cari uang buat makan, buat beli obat. Tapi awas, kalau kamu bilang sama kakek aku jualan es, aku ajar kau. Es lilin. Siapa? Dul, kamu dagang es? Iya, nanti saya ceritain deh. Aku harus buru-buru pulang. Ibuku sakit. Aku harus cari obat. Dulu Mak bilang, jangan kawin sama si Asman. Nekat, kawin juga. Si Dul lahir. Mak suruh kasih nama Muhammad. Kamu pilih Abdullah. Dari kecil, Mak suruh Sidul pergi ngaji. Baru kemarin kamu kirim dia ke sana. Si Asman mati. Mak bilang, tinggal sama kita. Jual nih rumah. Nekat, tinggal di sini juga. Sekarang,
Sidul suruh jualan es. Nggak pergi ngaji, nggak sembayang. Mau taruh di mana nih muka emak? Muka bapakmu tuh. Eh, jelek-jelek bapakmu ini dulu bekas jagoan. Dan sampai sekarang masih terpandang di kampung ini. Tuh. Saya tidak pernah suruh Sidul jualan es, Mak. Tapi kalau memang benar begitu, rasanya lebih baik daripada dia nyolong. Lebih baik mak moyangmu. Eh, mak moyangmu aku dong. Bapak moyangmu. Jangan bawa-bawa bapak moyangnya dong, Yati. Ah, kamu lagi. Eh, sekarang begini. Dengerin ya. Si Somat, bapaknya si Akil, suka sering datang ke rumah. Bininya yang matanya juling baru dicerai. Dia sering tanya kamu, mau dah lima. Orangnya sih gak jelek-jelek amat, sawahnya banyak. Hidup kamu sama Sidul, pokoknya terjamin deh, ya? Astagfirullah. Bagaimana Mak sanggup ngomong begitu? Selagi Bang Asman belum 40 hari meninggal. Udah deh. Nek juga keliwatan. Nanti lagi deh. Biar dia tenang dulu. Ayo deh. Bapak doain cepat baik ya. Mau pulang ya? Biar lekas baik. Yo, Nek. Jadi begini. Sudah, Bu. Jangan nangis. Jangan dengerin omongan nenek. Dul dengar semua tadi. Nih, Bu. Makan dulu deh. Dul beliin makanan sama obat. Ini semuanya hasil jualan es. Ibu sudah baik, Dul. Pamanmu Bang Asmat, Anda meninggalkan uang sedikit. Kita bisa pakai buat modal. Bagus, Bu. Paman Asmat pasti tidak bakal marah. Ya baik, Bu. Daripada Bapak si Akil yang kurap. Onde-onde nasi uduk ke tanurap. Yo. Sendirian, Jun. Berdua sama yang gegetun. Ini mah bukan tukang jualan. Tukang ledek. Bang Dul! Bang Dul! Yuk. Ya anak, ketannya masih hangat nih. Ayo. Muncrat. Lihat kamu makan jadi mikir. Lu kira kamu pada doyan.
katanya lapar. Heh, kenapa kamu pada diem? Delak-delok kayak bangok. As! Dul, sebetulnya kita hanya ingin menolong kamu. Sudah kelar, Bu? Sudah. Sudah boleh berangkat, Bu? Boleh. Belum dong. Oh iya, hampir lupa. Nasi, ketan, onde-onde, masing-masing berapa duitan, Bang Dul? 1 sen, Bu. Nah, ini 3 sen, ya. Terima kasih, Bu. Terenak deh darahnya. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan abis, duit kumpul. Bulan depan, kalau begini terus kita dagang, celengan ini bakal penuh, Bu. Kalau udah penuh, Dul mau beli apa? Sepatu? Baju baru? Buat bayar uang sekolah, Bu. Ngomong-ngomong Bang Asmat. Alah, sebentar lagi juga dia datang. Bilangnya kan tempo hari cuma 1 bulan perginya ke Cirebon. Sampai sekarang bukan udah lebih 10 bulan, Dul? Itulah sebabnya. Dul bilang, sebentar lagi juga dia datang. Udah ya, Bu. Dul berangkat dulu. Iya deh. Tapi ingat, jangan lewat dekat tangsi. Nanti kamu diganggu anak-anak itu lagi, ya? Yo, onde-onde, ketan urap, nasi uduk. Yo, onde-onde, nasi uduk, ketan urap. Yo, onde-onde, nasi uduk. Bang Cukur, lo nyarap nih. Lo nama nuin, ah. Yo, onde-onde, nasi uduk, ketan urap. Nasi uduk, pantat kurap. Bapakmu yang kurap. Nggak ada yang goyan. Biarin gedang doyan. Gue makan sendiri. Nasi uduk ketan urap. Lantas Sidul kemana sekarang, Pok?
sedang berjualan. Semenjak Bang Asman meninggal, si Dumpok suruh jualan kue keliling kampung. Ya, sekedar untuk bisa hidup. Saya permisi cari rokok. Sampai kemari. Namanya juga cari makan. Ribasa bilang, jangan di pinggir kali. Di mulut macan masih dilakonin. Ternyata lu sekarang benar-benar sampai ke mulut macan. Hajar aja Safi'i. Beri dulu. Gua pengen coba. Sanggup apa ngelawan si Sabi sekarang? Jangan kasih ampun, Pi. Nih. Jauh bilang Cina, jangan ambil di suratin. Udah, pukul. Tangan gua udah gatel. Ayo, hajar aja. Kenapa lu diam? Tapi tunggu apa lagi? Bumbat aja, Pi! Penyi! Tahu dulu ya! Ya! Ayo, Bar! Mana lo? Hei anak, siramin lumpur dagangannya. Ya. Jalan lo. Pukul aku sebisamu, semaumu. Aku tidak bakal ngelawan, Pi. Tapi jangan danganganku, Pi. Aku lagi cari makan. Liwatan kopi. Liwatan. 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 Ma. Lu enggak bisa ngelawan, Ma. Binatang, apa kamu tidak pernah diajar oleh orang tuamu ya? Lari. Pulang kamu sekarang dan kirim salam sama bapakmu.
Sekarang itu sudah tidak perlu lagi. Saya terima pengaduan abang. Artinya, dagangan si Dul akan saya ganti. Tapi, tentang anak saya, Sapi'i, daripada abang yang mengajar, lebih baik saya sendiri yang mengajar. Syukur abang mengerti. Terima kasih. Pi, sini kau. Bang? Bu. Ini urusan laki-laki. Biarkan dia berdiri di sini. Bang! Bu! Yuk, Don. Ibumu bangga sekali terhadapmu. Paman sudah ketemu ibu, rupanya. Ya, tadi ketika baru datang. Waktu ibumu cerita semua tentang Dul, lantas paman permisi sebentar pura-pura beli rokok, tapi terus cari Dul. Sayang. Apa yang sayang? Sayang bapak sudah tidak ada lagi. Kalau tadi bapak yang datang, sudah pasti dipelintirnya kepala bapak si sapi yang sombong itu. Paman surat baik. Dul. Salah orang kelewat baik, Dul. Paman. Dul. Bapakmu sudah tidak ada. Ibumu sendirian di rumah. Dan kau terpaksa harus begini. Padahal kalau bapakmu ada gantinya, bisa Dul tak perlu berjualan seperti ini dan dapat pergi ke sekolah. Ya, paman. Tapi kalau gantinya cuma bapak si Akil yang kurap, Dul lebih senang begini. Kalau paman sendiri bagaimana, Dul? Yuk, Pak. Dul.
di dalam duluan ya. Ambil Delman. Ya. Dul sudah bicara sesuatu, Pak. Apa itu, Bang? Saya sebetulnya punya rencana. Untuk si Dul. Untuk Mpok. Ya, untuk kita semua bertiga. Rencana apa itu, Bang? Nanti saja kita bicara di rumah. Kalau Mpok sukar untuk menjawab dengan kata-kata sesungguhnya, orang-orang tua kita zaman dulu sering juga bicara dengan penamsilan. Misalnya, dapat dikatakan bahwa udara malam ini bening, jernih, purnama, yang artinya sama dengan bahwa Mpok setuju dengan lamaran saya. Bang, kalau udara sudah lama purnama, sudah lama bening, yang Mpok pikir Sidul, bagaimana penerimaan dia? Dia kan belum paham tentang adanya adat turun ranjang di kampung kita. Hidul, sini kamu. Paham, Bu. Dulu paham sekali, Bu. Dan memang sudah dibicarakan oleh Paman Asmat. Bu, dengar dulu apa yang akan dikatakan Paman Asmat. Sebetulnya, kita sudah siap untuk antar Mpok malam ini menemui kakek dan nenek Sidul. Aduh, Bang, jangan cepat-cepat. Saya mengerti. Tapi Mpok nggak usah khawatir. Sejelek-jeleknya, secerewet-cerewetnya dia, kan masih manusia juga. Masih ibu dan bapak Mpok sendiri. Apalagi, kita datang dengan niat yang lurus. Niat yang baik. Tapi, Bang, bagaimana kalau besok saja? Saya... Nggak bisa, Bu. Mesti sekarang. Mpok dengar, kan? Dul bilang nggak bisa. Mesti sekarang. Karena besok pagi, kalau bisa, kakek dan nenek harus mengantar si Dul. Kemana? Kemana, Dul? Lihat saja besok, Bu. Semuanya sudah beres. Rame banget di dalam tuh ya. Lagi belajar apaan tuh? Namanya juga sekolahan. Di pengajian juga rame. Ya? Yeah? Yeah.
Baik, baik. Kau tidak mengerti. Sekarang ibu guru berikan contoh. Kau misalnya anak manis, biasa dipanggil siapa? Sri, ibu guru. Nah, itu nama panggilanmu sehari-hari. Tapi nama kamu sebenarnya yang lengkap siapa? Sri Ambia Amiati Sebuja. Nah, jadi jelas setiap anak, setiap orang, di samping punya nama panggilan yang pendek saja, punya juga nama sesungguhnya yang lengkap. Kamu tadi bilang nama Mudul. Ibu guru pikir itu cuma nama panggilan. Lantas sekarang, nama lengkap? Nama panjangnya apa, Dul? Tidak usah panjang-panjang, Bu Guru. Dul saja. Baiklah, Dul namamu. Ini kira-kira dari kata Abdullah. Nama ini biasanya ada kelanjutannya. Abdullah atau Dul Ghafur misalnya. Dul Salam. Dul Sereh. Dul Apaus. Dul Petot. Nasi Garam. Diam sebentar, anak-anak. Berikan kesempatan pada kawan barumu ini untuk berpikir. Nah, jadi Dul apa dong? Ya udah deh. Kalau ibu guru masih masa juga, sebut aja begini. Sidul, anak Betawi asli. Pada keluar tuh, pingin lihat sekali lagi bagaimana gagahnya cucuku. Cucuku, cucuku, cucuku. Ya deh. Tuh dia keluar tuh. Aduh, jadi juga si Dul, anak sekolahan. Dul! Ini. Nek, Ki, Paman, Ibu. Nek, Kek, Ibu. Cuma dia akan menjadi anak Betawi modern.